So yes, hello guys, yes, what's up? Welcome back to my YouTube channel Zaro Zikri guys. So, bapak panas ya ini, so ini aku keluar ke tempat apa. Tak tahu kamu dengan kita, so aku buka lah. Tak tahu kamu dengar kan, so kena aku keluar lagi nak jumpa member aku sebenarnya. Dia ajak aku pergi cari barang, tak tahu barang apa. Itu dah cari barang komputer, ni yang soal lagi lah. Dia ajak aku untuk pergi, aku rasa nak beli USB ke, tapi itu aku rasa dah beli USB, kau nak beli apa lagi sih? Takpelah, so jom kita bergerak je. So jumpa nanti guys. Ku beri kau cinta tapi kau malah suka. Ku tawarkan nasihat, hancurkan nasihat. Inikah cinta yang pernah kamu janjikan? So yes, welcome back guys, panas tu. So sorry aku sini panas gila. So yes, aku dah sampai kat my town. Macam biasa kita pergi my town. Satu balik pun nak pergi, tak kisah. Yes, kita memang pergi lepak ke apa-apa, semua kita ada. So aku tak tahu nak beli berapa. Pasalnya sekarang dia deal pukul 2. Kedua dia deal. Sekarang ni dah 2:30. Aku sampai lama pun kau tak sampai lagi. Kau nak sidai aku lagi sekali ke? Takpelah. Gelap, okey. Takpelah, so aku tunggu dia lagi lah. Mereput lagi lah. So jom mereput guys, jom. Tim atas. Yes. Aku tanya dia kat mana? Kau tak boleh balas. On the way. Kepala otak kau. Aku yang lambat pun sampai ke 2:30 ni pun aku dah sampai lu. Aku boleh duduk sini mereput. Tunggu kau. Kau memang terbaik lah, Mat. So takpelah, aku tunggu lagi. Woo! Yes guys, so kawan aku tak tahu dia buat apa sekarang. On the way dia lama gila. Aku tak kisah kalau dia nak on the way. Tapi kalau on the way tu ambil lah masa dalam 10-15 minit tu, kira okey lah. Aku bagi tim, aku dah bagi channel ni. Sampai pukul, sekarang dah pukul 3 suku. Maksudnya dah hampir setengah jam aku kena sidai. So dia tak datang lagi, so aku pun lapar, so kita pergi beli makan dulu guys. So kalau korang nak, korang pergi lah beli. Buat apa minta aku? Tapi ini aku bagi tahu ni, ada promo aku beli dekat KFC lah. Dia promo RM29, kau boleh pilih sama ada yang mashed potato yang bowl tu, ataupun yang fried cheese yang bowl tu, ataupun nugget 6 ketul, ataupun satu kelana burger, sebiji kelana burger. So itulah 4 promo dia ada. Kau pilih 2 daripada 4 tu, tapi tak boleh pilih sama. Maksudnya contoh macam aku ambil yang mashed potato tu yang bowl dengan ni burger, kelana burger. Yang lain tu kau tak boleh campur. Maksudnya kau tak boleh ambil yang 2 kelana burger, tak boleh lah. So kau kena ambil antara 4 tu, pilih 2 jenis yang berbeza. So itulah dia, murah sebab RM9.90 je. Aku nak ambil apa kan? Pasal aku ingat nak makan macam nasi ke apa, aku lah. Kan, ambil macam nasi ke apa, tapi aku pergi kulit. Ini untung. Sebab dia punya, apa namanya, dia punya harga tu berpatutan. So kalau bowl tu sahaja dah RM6. Burger yang ala kat burger kena tu pun dah RM6.12. RM12 dekat RM17 lah. So aku dapat jimat dalam RM3 lebih lah. Tapi walaupun RM3, tapi kau bayangkan weh, RM3 weh, kau boleh beli tank OS dekat tepi weh. Sedap oh. So takpelah, aku tak nak banyak cakap. Nanti kan aku koyak nak edit benda ni, marah. So aku nak makan tu. So tengok je lah aku makan, tengok je. Okay, jangan skip, jangan skip. Okay, tengok je. Yes guys, aku nak bagi korang telur tengok aku makan. So jadi montage.
yun. Nak pergi beli sendiri lah. So aku pun dah kenyang. Kau aku pun tadi cakap, weh, aku baru sampai. Tanya, aku boleh buat video, aku ni makan dulu baru kau nak sampai. Takpelah. So aku nak pergi jumpa dia. Dia cakap dia dekat Renaudit. Pasti dia datang daripada sana tu, daripada ada sana tak aku. Kalau daripada aku, macam aku daripada train aku turun ke apa nama tu, bukan LRT, MRT. Aku turun MRT terus boleh lalu masuk ke My Town. Dia mungkin ikut daripada belah sana, ikut daripada ikut daripada Cochrane Road. Tak tahu lah. So aku nak pergi jumpa dia. So jumpa dia. Yes guys, so yes, welcome back. So aku dah di, aku tahu nama aku dah seramai. Apa yang tu? So aku dah pergi teman kawan-kawan cari barang. Dia cari barang basah. Kalau korang tahu, untuk pengetahuan korang, dia orang yang sama. Kalau aku tahu video yang sebelum ni, dia ada cuma muka dia nampak. Dia tak nak aku tunjuk muka dia. Yelah, ada Instagram. Bunyi siapa je. So dia cari barang tadi, dia cari barang basah untuk rumah dia. Aku pun dah belilah sikit makan tadi. Dia pun belanja aku juga dalam belanja aku. Adalah macam air, kopo-kopo sama macam ni. Gelap. Oh yes. Penat. So next, kita nampak next mission. Ya, kita nampak apa? Next mission ni kita pergi somewhere. Aku tahu terbalik. Sabaikan yang terbalik. So kita akan ke video eskalator nak bergerak guys. Rosak. So kita kena berjalan lagi. Aku pun dengan relax je. Aku betul. Tapi tak apalah. So kita akan give it dulu. Sebab dia kata dia nak pergi cari adalah barang. Benda mana dia nak belu? Aku rasa buku. Kau tahu, itu dia pernah kata aku nak cari satu novel. Lepas aku sedang kalah cari kat popular tak banyak page. Tapi aku dengan page yang ada dekat. Kalau MP, kalau popular, popular dekat Aeon. MP ke Velo. So sebab aku malas nak pergi Aeon, kita pergi Velo je lah. Say now, cari buku tu. Kalau nak berapa nak pergi, tapi tak punya best. Saya salah. So jumpa kat Velo nanti guys. Yes, pergi ke kedai mencari buku. Kedai tutup. Kedai kat Velo tu tutup guys. Bising. Kena tutup, so kita pergi mana? Sekarang kalau korang tahu, kita kait Velo ke Velo. Kena tutup. So kita balik lah. Aku dah malas nak jalan lah. Kau tak apa, kau boleh. Kau boleh lah, kau nak balik apa, dia dekat rumah kau. Aku jauh. Apalah, saya aku balik mama aku. Tahu lah nanti, tanah. So sampai tanah, tanah ni muka dia. Makan cut. So kita akan balik kot, aku rasa nak balik lah. Cari barang kat My Town, jumpa. Dah barang basah pun dah ada beli dekat Village Grosser ke apa, entah nama dia aku tengah. Dah cari barang-barang situ. Aku pun dah cari kopo sebentar aku makan sebab aku lapar. Pergi Velo, kedai tutup. So apa nak buat? Sabar je lah. Kau tahu aku dah lah bosan ke tak? Kedai tutup. Yelah, PKP kau nak sebab apa kan? So kita balik kot. Aku rasa pendek video kali ni. Mungkin dekat 7 minit lebih. Hahaha. Pergi matilah. So aku nak balik. Tapi contoh aku nak hantar kawan aku lah. So ada seorang kawan aku ni, dia
bukan duduk dekat sini. Memanglah bukan KL lah, dia dekat dekat rumah aku lebih kurang. So, rumah aku dekat rumah ayah aku lah, dekat Sawih, Bandar Sawih. Mak aku pula duduk kat sini, area dekat Amai Town. So, kawan aku ni pula biasa semua duduk area sini lah. Tapi tapi sebab seorang ni pula dia join tadi, dia ajak kawan dia lah yang suami orang. Lagi seorang join. Rumah dia bukan kat sini, rumah dia dekat area Titi Wangsa. So kita akan gerak ke Titi Wangsa guys, untuk pergi hantar dia. So jom. Jom. Sebelum nak pergi hantar tu, kita kena pergi solat dulu. Kewajipan yang lupa. Untuk hari Islam, untuk hari Islam saja. So kita akan pergi solat, lepas tu baru kita gerak ke Sawit. Abuuu. Bising guys. Hey, apa? Yes, okay guys. Saya nak pergi hantar kawan aku ke rumah dia Titi Wangsa. So, yeah, aku tahu dia macam. Kembali, jangan aku tengok kau. So guys, so dah aku hantar kau pada ni. So dah ada duang sel, so aku pun nak balik rumah. Ni semua kan tak dapat. Nak bukan tak dapat, malas saya dapat tempat duduk. Dia tak dapat duduk, dia tengok malas. Tak lah, dia tak kena kita, dia tak masuk macam ni kan. So, kemana dia? So, aku pun ambil lah menurut pergi ke KS Center. Ke KS Center tu aku boleh balik rumah. Sama rumah aku atau rumah aku. So, aku rasa aku akan balik rumah aku tu sebab dua minggu aku tak balik. Sebab minggu lepas tu aku busy kerja semua, PKP pun tak nak lepas ni. Dan aku rasa boleh aku sebab dah ada masa sikit. Nak balik biasa kerja macam balik pukul 10, pukul 11 tu, so macam tak larat man, tak larat. So aku pun duduk dengan aku lah. Dah 2 minggu tak balik. So aku rasa, aku rasa untuk minggu ni aku akan, ya aku akan balik dengan mama aku lah kot. So jumpa kita. Dah lepas tu. Oh, aku cari makan. Minum air guys, aku dah agak gila bos. Tapi tu jumpa itu. So yes guys, so daripada KL Central pergi ke pasar seni. Lepas tu balik rumah. Tak tahu lah, aku macam kita sampai pasar seni ni, aku macam kalau aku balik ke rumah aku memanglah jauh sikit station dia. Kalau macam daripada rumah mak aku ke, daripada pasar seni ke rumah mak aku kat Atuk Keramat tu mungkin dalam 7 station atau 8 station lah. Tapi disebabkan tapi disebabkan tak lah, aku rasa macam aku nak ambil rumah ayah aku. Dia jauh sikit lah daripada pasar seni ke rumah ayah aku kat Badan Sawit tu dalam 12 kot, 12 atau 11 station lah. So aku macam ya, aku rasa aku ambil rumah ayah aku je. Baiklah, ini aku punya pilihan. Aku tak kisah, dia tak kisah aku nak pilih mana lah. Tapi tak tahu lah, dia bukan tak nak, aku macam berhati. Tiba-tiba macam nak boleh macam berhati. Dia bukan macam teruk apa, macam-macam aku macam ada hati. Ada benda tak ada hati lah. Itu je, so aku keputusan balik ke rumah ayah aku. So ya, yeah, panjang video ni pasal aku nak edit. Mati dah nak dekat sejam ni aku ni. Aku rasa video ni cecah setengah jam.
mati nak. Aku tadi aku cuba buat video ni bawah 13 minit kalau boleh lah. Haraplah. So itu je aku rasa. So aku pun tak nak panjang-panjangkan kan. So kita habiskan kat sini lah. So yes, itu saja daripada aku, video aku. Thank you for watching. Yang tak skip tu tahniah. Yang skip tu tahniah jugalah, so walaupun anda skip tapi anda tengok juga. So itu saja. Itu saja daripada aku. Thank you for watching sekali lagi. Jangan lupa like, comment, share, subscribe aku punya YouTube channel. Dan komen juga apa benda yang korang nak aku buat. Mukbang tu nanti aku akan buat untuk apa nama tu, apa nama dia, untuk aku punya mukbang samian tu nanti aku buat. Tunggu gaji geng. Dapat gaji pap aku buat. Macam aku cakap, aku akan buat dua paket je lalu. Dua paket boleh aku lepaskan. Dapat lepas perut aku, tak tahu lah. Tank aku tak besar. Tank aku tak besar. So aku akan cuba buat 2 bungkus tu. Kalau lepas aku buat 3 bungkus. Tu je kot. 4 bungkus tu mungkin akan share dengan aku kot. Sebab mungkin tak habis. Itu saja. So thank you for watching guys. Yes, thank you for watching and have a great day. Covid ni jangan lupa pakai mask, pakai sanitizer ya. Duduk rumah saja. Itulah bila perlu macam aku. Hadai. So thank you for watching. Goodbye guys. I love you. Sembang I love you eh. Yelah, aku sayang korang. So bye bye guys.